Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya orang pertanian. Bapak Ibu netizen semua, terutama para petani di Indonesia, terkhusus petani kelapa sawit ataupun pekebun kelapa sawit di mana Anda berada. Salam sawit, kali ini harga masih relatif cukup tinggi untuk TBS. Oleh karena itu, marilah kita rawat tanaman kelapa sawit kita supaya memberikan hasil yang lebih bagus lagi di masa yang ke depan. Harga yang bagus harus ditunjang oleh produktivitas yang tinggi atau hasil yang tinggi. Diharapkan setiap tanaman akan memberikan kontribusi yang nyata dari lahan tersebut. Jangan dibiarkan lahan itu kosong sia-sia. Kalau masih bisa disisip, disisip. Kemudian teknis budidaya kita perbaiki untuk mendukung produktivitas sawit yang tinggi itu. Kali ini pemirsa, kami tetap masih menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian tentang kelapa sawit yang dikirim ke kami lewat berbagai macam media. Ada yang langsung di channel YouTube ini maupun yang lewat WhatsApp, WA. Ini berusaha saya jawab supaya bisa diketahui yang lainnya juga dalam rangka perbaikan-perbaikan kebun kelapa sawit kita. Pertanyaannya adalah, Pak, pelepah yang dipruning, yang dipotong setelah panen itu apakah lebih baik di biarkan atau dibakar. Karena saya lihat banyak petani di sekeliling saya suka membakar pelepah ini. Nah, ini pertanyaannya, dibakar atau dibiarin? Nah, kayak begitu. Pada prinsipnya adalah apa yang ada di lapangan harus balik lagi ke tanah, ke alam lagi, termasuk pelepah. Nah, ya, itu harus balik lagi supaya menjaga kesuburan. Oleh karena itu, pelepah ini itu balik ke tanah sebagai apa? Sebagai bahan organik. Bahan organik yang tentunya akan memperbaiki struktur fisik, kimia, dan biologi tanah. Tentunya lebih baik yang tidak usah dibakar, kan gitu. Bahkan, nah, bahkan ini penerapannya juga tidak sembarangan, harus diatur. Ya, diatur supaya bagaimana? Nah, supaya fungsi yang lain juga terpenuhi. Ya, salah satunya apa? Menjaga kelembaban tanah, iklim mikro tanah. Kelembaban ini penting untuk mengantisipasi tanaman kelapa sawit di musim kemarau. Karena kelapa sawit ini kan bukan tanaman irigasi yang mengandalkan curah hujan. Oleh karena itu, konservasi air dan tanah itu harus penting. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan pelepah itu tadi, maka pelepah harus ditata supaya tujuan-tujuan tadi tercapai. Untuk kelembaban, memperbaiki struktur tanah. Oleh karena itu bisa diatur di sekeliling tanaman. Orang banyak yang mengatur bentuknya U atau U shape, bahasa Inggris. Diatur supaya apa? Di sekeliling tanaman tersebut kelapa sawit kelembabannya tinggi dan sebagainya, sehingga nanti kalau dipupuk di situ juga akar tersiarnya cepat menyerap unsur hara tersebut.
Jadi ini ya, pelepah sebaiknya balik lagi ke tanah sebagai bahan organik. Kemudian karena itu bandingannya dengan dibakar, ya karena dibakar itu kan pasti akan menyebabkan kehilangan unsur karena dibakar. Ya. Tapi karena dibakar nanti yang lebih adalah abu, misalnya kan ada abunya, ada unsur K-nya. Ya. Jadi banyak yang hilang. Itulah kenapa nggak usah dibakar. Karena di video yang lalu disebutkan bahwa Pak biar kami bakar biar rapi, wah gitu. Kita pertanyaannya yang dulu kan, apakah kita mau bertaman kelapa sawit atau bertanam kelapa sawit? Nah, kalau bertaman kan nggak harus bersih-bersih, nggak harus, karena semua harus diperhitungkan kan gitu. Jadi tidak usah dibakar ya. Dan di samping pelepah kan banyak ini saya lihat petani-petani sudah sering membakar bunga jantan. Bunga jantan yang pada jatuh dahulu dibakar. Padahal di dalamnya itu ada serangga penyerbuk Eladibius cameronicus. Ya. Di mana di situ ada telur dan larvanya. Ya kalau dibakar ikut mati. Nanti Eladibius nggak bisa periode berikutnya menyerbuki tanaman kelapa sawit kita. Itulah kerugian-kerugian yang sering membakar itu tadi. Tadi aroma pelepahnya unsur haranya hilang, ini juga mengakibatkan kematian pada serangga penyerbuk. Di samping itu juga berbahaya, nanti ada titik api, kebakaran di mana-mana, tanaman sawit kita ikut terbakar, rugi semua. Nah, itulah gunanya kita untuk apa menjaga itu tadi kelembapan dan sebagainya, baik pelepah maupun bunga jantan tadi, supaya tanaman kelapa sawit kita tetap seger buger karena terjaga kelembabannya. Seperti di belakang saya ini, pelepahnya ditata rapi nanti supaya melapuk menjadi bahan organik sehingga menjaga kesuburan tanahnya karena airnya tidak cepat menguap. Kan begitu. Ini ya, nah lihat ini pelepahnya ini ditata, tidak usah dibakar. Demikian pemirsa pertanyaan kali ini, mudah-mudahan bisa dilihat dan disebarkan bagi para petani di seluruh Indonesia. Nampaknya yang ringan-ringan tetapi bisa memperbaiki budidaya kelapa sawit kita semakin baik lagi. Terima kasih dari kami, dari Dokter Sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.